Cara membuka fitur remixer di Facebook dengan mudah. Nah, mungkin banyak teman-teman sampai dengan saat ini untuk fitur remixer ini belum kebuka seperti ini. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mudah atau cara cepat membuka fitur remixer di Facebook, baik itu Facebook Pro maupun di Fanspage. Oleh karena itu, simak terus videonya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Amin. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuka fitur remixer di Facebook dengan mudah ataupun dengan cepat, baik itu di Facebook Pro maupun di Fanspage. Nah, mungkin banyak teman-teman yang sampai dengan saat ini untuk fitur remixernya belum kebuka ya. Nah, jadi jangan bingung ataupun jangan panik teman-teman, karena sangat mudah untuk membuka fitur remixer di Facebook, baik itu Facebook Pro maupun di Fanspage. Nah, di sini saya contohkan di Fanspage saya teman, untuk fitur remixernya belum kebuka. Jangan teman-teman buka Facebook Pro ataupun Fanspage teman-teman. Nah, setelah itu, setelah kebuka, pilih yang dashboard profesional, kemudian geser, setelah itu pilih yang pencapaian seperti ini, kemudian pilih yang lihat semua. Nah, lihat semua seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat untuk fitur remixer saya belum kebuka. Nah, terus bagaimana cara mudah untuk membuka fitur remixer di Facebook ini? Oke, kita langsung klik saja yang remixernya. Kemudian silakan teman-teman itu pilih yang tonton reel ataupun dapatkan inspirasi. Nah, saya contohkan langsung yang tonton reel saja seperti ini. Maka akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, kita langsung pilih yang tanda titik tiga seperti ini. Nah, di sini kemudian lihat bisa diremix atau tidak. Nah, ternyata ini bisa. Pilih yang remix reel ini. Nah, kemudian silakan teman-teman tunggu. Nah, sampai muncul seperti ini, maka silakan teman-teman buat video secara langsung ya. Kalau secara langsung tinggal pencet yang tengah, ataupun teman-teman mau upload video yang sudah ada, nah bisa pilih yang sebelah sini nih. Oke, nah saya contohkan di sini akan secara langsung ya untuk upload, berarti di sini teman-teman ya, saya contohkan tangan saya ini. Nah, kita klik seperti ini. Oke, ini sudah merekam ya, kita tunggu sampai selesai. Nah, ini oke, sudah selesai ya teman-teman untuk bikin reelnya ataupun untuk ngeremiknya. Kemudian kita klik selanjutnya. Nah, silakan teman-teman isi deskripsinya, terserah teman-teman ya, sesuai dengan konten teman-teman. Nah, saya contohkan di sini sesuai dengan Fanspage saya ya, video lucu. Setelah seperti ini, silahkan teman-teman isi hashtagnya ya, terserah teman-teman seperti apa hashtagnya ya, yang penting sesuai dengan konten teman-teman. Misalkan reel ya, saya isi dengan reel. Nah, ini seperti ini ya, ini sudah. Setelah itu silahkan teman-teman langsung bagikan seperti ini ya. Nah, kita bagikan, kita tunggu ya sampai nanti uploadnya selesai. Nah, ini kita kembali ke dashboard sini teman-teman. Nah, coba sudah terupload atau belum ya. Nah, kita caranya seperti ini, kita lihat. Nah, ini bisa kita lihat di situ ya. Nah, ini sudah ke-upload ya, videonya sudah ke-upload. Nah, kita langsung coba cek ya apakah sudah kebuka atau belum ya. Ini tidak ada 1 menit ya. Kita kembali coba pencet lagi ke dashboard profesional. Kemudian kita langsung ke pencapaian lagi seperti ini, coba kita buka yang lihat semua. Nah, teman-teman bisa kita lihat ya, langsung tanpa menitan ya sudah langsung kebuka untuk fitur remixer. Nah, mungkin itu aja informasi terbaru dari saya ya teman-teman. Ini sangat mudah untuk membuka fitur remixer di Facebook, baik itu Facebook Pro maupun di Fanspage. Oke, mungkin itu saja video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.